Kita sudah sampai. Terdekat nggak sih? Banget. Apa sih terdekat nih? Jujur sudah kenal sama beliau ya, sama Koko Alvin Lim sudah lama banget. Jujur kok ya, sudah waktu Koko Anton ngajakin aku, conference kita collab yuk ke rumahnya Koko Alvin Lim. Saya bingung, hah? Siapa itu kok? Coba Koko cek Google deh. Waktu aku cek Google, beuh! Langsung saya deg-degan coy. Kita balik lagi waktu bilang, coba cek lagi anaknya nih. Kit, saya cek kok, Kit. Beuh! Tambah deg-degan saya. Permisi, halo. Oh my god, Kit, apa kabar Kit? Kolvin, oh my god Kolvin, sehat-sehat Kolvin? Iya, sehat-sehat ya Kolvin, sisih banget ya, terima kasih banyak ya. Take care ya Kolvin. Jadi membisu gini ya. Halo Kit, halo Kolvin. Halo, terima kasih lo sudah diizinkan Anton sama Kolvin. Iya lo. Terima kasih banyak. Pokoknya kalau teman-teman buka YouTube ya, di homepage pasti yang muncul Kolvin sama Kit. Lagi viral dan lagi trending banget ini. Apa langsung apa ini? Oh iya ya. Menanti. Ngerti enggak sih kan? Iya. Papa beli Kit ngerti enggak sih? Iya, ngerti ya. Dari ini sih Superman. Nah, Kit paling suka apa nih? Kan Kit masih SMA. Benar, benar. Nah, sukanya apa nih kalau karakter? Yang cewek sih. Ada di atas. Wonder Woman. Oh. Kit malah suka karakter cewek ya? Iya. Oke, sudah penasaran ya di atas ada apa aja. Sebentar kok. Ada juga di situ tuh, Pak, pajang tapi yang kecil-kecil gitu. Kok Kit, Kit ini masih SMA kok? Sorry, ini masih SMA. Hah? Dan sorry ya, ini Kit ini akan jadi di ini Anton ya. Ma, Anton, sorry Anton bukan Anton. Mudah-mudahan ya kalau orang bilang insyaallah gitu ya. Jadi pengacara wanita yang luar biasa nanti di Indonesia. Serius ini kok? Ini bidangnya Koko Alvin. Serius. Di Indonesia kita ada kenal Ibu Elsa Syarif. Ini tapi penggantinya nih. Kate ini kan beautiful banget gitu ya. Lebih cocok jadi selebgram gitu kok daripada jadi pengacara. Kate, kenapa? Udah. Udahlah jadi artis aja, jangan jadi lawyer, serem. Ini yang aku sering nonton di YouTube-nya Koko. Oh, Ocean TV ya. Gila sih langsung SM Studio. Ini berarti kantornya Koko Alvin ya? Iya. Di rumah, kalau kantor oh ini kantor yang di rumah ada lagi, jadi gini kok kantor saya kan ada 4 cabang wih LQ, iya ada 4 kok ya di Jakarta. Iya di Surabaya juga ada? Surabaya ada 1, Jakarta 3 Tangerang 1, Jakarta Kembangan sama Jakarta Pusat. Oke. Jadi tiap kantor juga ada ininya masing-masing satu. Kenapa sih kok, kalau boleh tahu dari kapan kok Alvin mulai jadi kolektor statue kok? Ya saya pikir ya biar kantornya itu ada welcome, ada welcome figure ya. Jadi kan orang sekarang ini kan udah zamannya memfotografikan, memorialiskan. Jadi saya berpikir di kantor tuh harus ada tempat di mana orang bisa foto-foto, bisa take picture gitu loh. Oh my god. Jadi saya pikir di setiap itu taruh satu figure di bawah logo kita, jadi mereka bisa foto di situ didampingin oleh superhero gitu. Karena mereka kan kalau ke law firm kan berarti mengharapkan adanya pahlawan untuk bantu mereka toh. Ini yang Anton pikir. Jadi kita pikir ya harus ada di situ figurnya. Sosoknya gitu. Iya, sedangkan figur-figur kalau kita figur yang lain kan kurang bagus ya, maksudnya kurang bagus adalah dalam hal misalnya paling ya Dewi Fortune begitu doang. Itu kan enggak menarik ya menurut saya gitu ya, menurut saya namanya perkembangan zaman ya kita harus figur apa nih yang sekarang? Oh DC, Avenger. Ya kenapa nggak beli satu di situ? Jadi orang seneng gitu kan? Iya. Ikutin up to date itu sih. Benar. Oke, itu kan jagoan-jagoan tuh, hero. Iya. Hero. Why? Thanos. Thanos buat sebagian orang hero juga kok. Iya, tanpa Thanos nggak ada bisnis kita pak. Kalau nggak ada penjahat nggak ada bisnis. LQ. Ini ya kan? Jadi seimbang ya. Jadi harus ada itu. Nungguin dia gitu kan. Oh iya. Ya tapi memang kok Alvin ini buat kita beliau ini memang hero kok. Iya. Benar sih. Makanya diwakilkan dengan superhero. Iya, lihat dari komen-komennya semua 99% semua kok Alvin hero. Ya sini sama apa ya? Gimana enggak, tapi memang kenyataan begitu. Ini hampir semuanya beli sama Kwanton kecuali Street Fighter kayaknya. Iya.
Dua Street Fighter itu kayaknya bukan, yang lain sama Anton semua deh ini. Iya, terima kasih banyak ya. Ini yang belakang ini Street Fighter kok ya? Sama, beli sama Anton juga ini. Nah ini kenapa kok? Ini kan bukan superhero kok. Ini kan kayak kan fighter gitu ya. Gurunya Ryu kan dia. Iya betul. Ini Akuma yang villainnya kok ya? Iya, gurunya Ryu tapi awalnya kan baik awalnya harusnya. Oh. Iya. Saya kan soalnya karateka, iya, jadi saya suka figur karateka. Oh. Saya kan ban hitam karate. Kenapa suka berantem kok berarti kok? Ah, dulu suka berantem dulu. Kalau saya main gamenya itu pasti nggak pernah dia ngalahin. Dari SMP. Pake ini kok. Oh, you can. Saya satu koin itu bisa 5 jam, 10 jam udah enggak habis-habis. Oh, menang dong ya. Iya, ding dong udah menang sampai 12 koin, balik lagi dari awal, satu koin tuh semua bolak-balik terus enggak pernah kalah. Dulu. Kok biasanya kan kalau orangnya jago dihukum pasti sekolah itu belajar sungguh-sungguh. Kok kayaknya lebih banyak main kok ya? Tapi ternyata Bu Alvin, atau pikir kuliahnya tuh di Indonesia. Alvin kuliahnya di Berkeley, US lah, di Amerika ya, di San Francisco tuh ya. UC Berkeley, ya. Nah, wow. Jadi San Francisco. Jadi kok Alvin dan pernah kerja juga di bank ya, Pak ya? Iya, Bank Amerika, BofA. Gila nggak, Pak? Nah, kenapa ke Indonesia kok? Jujur kalau saya jadi kok Alvin, saya bakalan tinggal di Amerika, saya bekerja di sana. Kalau saya ke Indonesia nggak dapat anak nih. Oh, hilang nih. Benar-benar. Ini berarti anugerah ya, kayak gitu ya. Kok Alvin anak satu ya? Satu, iya. Oke. Berarti kok Alvin balik ke Indonesia tahun berapa kok kalau boleh tahu? 2005. Oh, 2005. Udah agak lama. Nah, apa yang memutuskan kok Alvin mau balik ke Indonesia kok kalau boleh tahu? Bosen sih di sana, udah tinggi ya jabatan, udah wakil presiden. Wow. Mau apa lagi? Kan udah dengar tuh MMM lah. Iya. Bosan tapi kok ya? Gajinya 1 bulan ya 1 miliaran di sana. Oh my god. Oh, ada buku kayak gini, ada ya, ini kan karir jurnal saya nih. Oh, ya, wow. Dulu lagi. Ini sertifikat kok. Ya, BofA ranking 1. Ini ranking 1 kan tulisannya tuh. Oh, ini gaji 2 minggu. Ini gaji 2 minggu coba dihitung. Saya takut itu berapa ini? Bank of America kok. Gila, ya, hampir 5. 28 ribu. Dua minggu, sebulan berapa? 50 ribu, 750 juta. Oh my goodness. Lah ya ini gajinya. Tuh. Aduh, kayaknya kan orang Amerika. Ini asli kok. Ya asli. Kan saya nomor satu ini. Wakil Presiden, VP, region saya nomor satu tuh. Number one. Kartu nama saya dulu, wakil Vice President. Benar-benar. Ini notifikasi, guys. Ini dapat penghargaan dari sana. Ini sertifikat of Honor Wali Kota San Francisco tuh. Dapat dari wali kota San Francisco? Iya. Wow. Kan saya ngatur, ini wali kotanya. Oh iya. Itu saya. Ini kok Alvin. Ini presiden banknya. Oh my god. Oh, kan saya number one, ini artis. Ini Rob Schneider. Kan movie-nya saya yang produksi, ya saya yang biayain, bank saya. Dia sering main sama Adam Sandler. Iya, sama Adam Sandler. Ini congratulations. Wah, ini nomor satu terus. Presiden bank. Ini baru tahu loh kok. Iya, kan? Oh, itu kan tahu ya? Iya. Ini number one juga langsung in the market. Kan saya nomor satu banker di sana. Ini dapat dari AED, masuk ke koran ini ya. Koran juga. Penghargaan semua tuh. Penghargaan semua tiap kali kan. Ini gajinya, gaji 2 minggu nih. Kalau tadi 20, 30-an, sini 40 udah. Paycheck tuh gaji kok. Oh iya. Paycheck. 40 ribu. Iya, 2 minggu ini. Berarti dari naik 16 sampai 29 kan. 16 sampai 29 kan, 2 minggu kan. Iya. 40, kalau kali 2, 80. 80 kali 15 ribu. 1,3M. Hah? Sebulan. 1,2M? Iya. Sebulan? Iya, gaji sebulan, belum bonus. Kok, why pulang kok? Tapi ada cash sih, nggak ada priceless sih. Ya kan sampai kesini bawa pulang puluhan miliar udah. Iya sih. Uang dari Amrik. Ya, uang itu loh tuh. Ini selain saya, VIP-nya bule semua nggak ada. Asia kecuali saya. Oh. Saya doang Asia sendiri. Situ. Ini nomor satu terus. Ini masuk Berkeley juga. GPA 4,0, kalau nggak 4,0 nggak bisa. Maksudnya IP-nya gitu semua, iya. 4, guys. Iya, kalau nggak bisa. Gue 2,8. Iya, itu dia makanya kan. Berarti memang maksudnya kok Alvin pulang ke
Indonesia lebih ke calling mungkin kok ya. Iya. Ada panggilan jiwa gitu kok ya. Iya, kalau soal kerjaan mah di sana lebih asik pasti. Saya kalau stay lebih lama sana udah jadi presiden bank SBC kemarin itu udah ada. Oh my god. Nama tamu-tamu yang Kuanton undang dahsyat semua. Itu kan saya tulis buku juga bahasa Inggris tuh. Buku ini buku-buku juga. Itu buku karangan saya semua. Oh my god, ini banyak kok. Oh, yeah. The Big Green Machine. The Big Green Machine tentang opsi itu investasi. Ini, saya yakin. Ini gue yakin gue baca nggak akan ngerti kayak. Lalu susah bacanya. Perlu kuatin tanda tangan kita foto gitu. Wah, gila ya. Itu bahasa Inggris, yang itu bahasa Indonesia ada. Oh, kecerdasan keuangan level kita, 1 sampai level 9. Tujuan awal kita mau ngeliat Secu malah mendapatkan kisah yang lebih inspiratif. Gak apa-apa, yuk ke atas mau lihat. Ini ada, ini Mark Seven nih. Mark berarti kok lebih suka Marvel daripada DC kok ya? Aku lebih suka Marvel sih. Iya. Iron Man atau Batman kok? Lebih suka Iron Man sih. Kalau Batman kan DC. Iya, makanya Iron Man. Kalau Marvel karakternya paling suka Iron Man. Iron Man, lebih keren. Kalau si Kate, dari Avengers. Oh, cewek? Dari Avengers. Iya. Iya, kalau karakter cewek paling suka. Kalau karakter superhero. Black Widow kayaknya. Wonder Woman. Itu tuh yang hijau itu apa sih namanya? Hulk. Oh, Gamora, Gamora. Gamora. Oh my god. Wah, galak makanya. Yang rakun itu tuh, yang rakun. Si Rocket. Iya, Rocket. Ya. Lucu unik ya. Guardian of Galaxy. Guardian of Galaxy. Iya. Ini Spider-Man Queen Studio kok ya? Thanos. Kalau itu stand-up-nya yang suka. Kalau itu istri saya yang suka. Oh. Oh. Lucu ya, berarti koleksi semuanya suka ya? Sebenernya itu sama ini kan buat istri. Bener. Oh, istri suka ini kok ya? Iya. Oh. Sering diciumin sama dia. Aduh. Kalau enggak ada gitu kan dia kangen kan ya. Benar. Oh. Iya, banyak sih. Oh iya ya, Colvin. Nah, sorry boleh saya tanya. Colvin kan kemarin tadi bilangnya perbankan. Iya. Nah, kok bisa sampai ke PMS sekolah juga? Di Indonesia kuliah lagi. Oh, kuliah lagi. Ngambilnya hukum kok ya? Iya, S1 lagi di Indo hukum, S2 lagi di Indo hukum. Jadi saya S1, S2 di Amerika ada, di Indonesia S1, S2 ada. Nah kenapa ke Indo ngambilnya hukum kok? Kenapa nggak ekonomi juga gitu? Ekonomi udah ngerti. Oh iya sih, udah ngapain semuanya belajar ekonomi lagi? Benar. Ya belajar hukum aja kan? Ya makanya Pak Afin punya klien, maaf yang berhubungan dengan ini ya. Iya, keuangan. Oh iya, benar. Karena nyambung di Amerika sebelumnya. Perbankan investasi bodong yang pada ini kan, bener. Saya ajarin kena semua itu. Atau punya mertua? Salah satu kliennya kalau nanti mau ini kan? Mau konsultasi kok ya? Konsultasi. Tapi ini by the way memang Surya sama SPSB kita udah beres tuh. Oh. Mau dapat duit bentar lagi udah. Wow. Udah di aset sitaan gitu. Iya. Mertua Anton, Krisna. Istri Anton, Wana Arta. Nah. Dua-duanya kena. Kok katanya kalau duduk di tempatnya Kualvin kita bisa tambah kaya kok. Enggak lah. Wow. Kaget saya kok. Memang gitu kok aku ya, memang gitu ya. Oh memang bos selendoran kok. Bisa diniin, bisa dikunci bawahnya. Iya, kaget saya juga kok. Kan bawahnya ada kunci. Saya lebih takut ke statue-nya kok. Ini memang ada bisa ini. Bisa selendoran kok. Iya. Tapi saya yang siap. Bisa. Benar. Jadi bukan atau tadi ya. Ini semua dari Kuanton semua belinya. Oh, life size bassnya. Kecuali Street Fighter yang dua itu aja. Iya, kalau yang dua itu. Kalau ini pasti yang cium-cium Kit. Betul nggak Kit? Tapi ini si Roger emang nggak begitu ganteng kayak jelek gitu. Iya dia kan abis berantem Kit. Kan cowok kan nggak selalu ganteng ya nggak. Dokter Kate suka Steve Rogers. Kate suka Steve Rogers. Kate lebih suka tipe cowok Steve Rogers atau lebih suka Tom Holland? Steve Rogers. Oh, yang lebih karisma gitu ya, lebih berani. Kalau dokter Strange kenapa? Karena beliau kan kasar gitu kayak. Mungkin gitu. Oh, Kate lebih suka Steve Rogers. Nih, guys, buat laki-laki yang nonton ya, Kate lebih suka tipe Steve Rogers. Susah loh. Badan harus bagus. Tinggi, ganteng, sudahlah. Wow, ini lagi lebih banyak lagi. Ini enak nih, ini ruangannya. Iya, ini enak nih. Perkumpulan. Terang dia kok ya.
lampunya pas gitu kok. Keren nih, ini ruangannya keren banget. Iya. Wih, ini ada merah. Ini kesukaan saya nih. Mira. Ini kok Frans juga ada. Cantik ini miranya. Banget kok. Ya, nah kalau ini dicium-cium sama Koko Alvin. Enggak sih, belum. Belum katanya. Belum. Belum sempat. Ini juga memang Koko Alvin paling suka ya. Ini paling suka kok. Koko Alvin beli di VIP Touch juga. Di mana? Ini paling keren sih. Oh, iya. Rambutnya bagus, suitnya juga bagus. Oh ini Tenos, Queen Studio. Iya. Berarti Koko Alvin kalau yang itunya suka Tenos ya? Iya, suka Tenos ya Koko Alvin ya. Bukan, kan kemarin bilang lagi ini. Oh yang ada di stok gitu Pak ya? Apa, diskon atau apa? Oh. Nah, ini, oh ini Catwoman. Catwoman. Ini banget ya. Cute itu. Ini bisa bikin ini. Bisa dikencengin Pak ya? Juga ya? Bisa dikencengin ya. Kata jadi mukanya doang gitu Pak. Oh bisa dicopot ini? Bisa dikatasin ya? Yang mana coba? Bisa kok ya. Belum ya? Oh bisa dikatasin kok ya? Bisa. Nah jadi dia lebih kelihatan mukanya. Oh cantik ya. Mm-mm. Oh ya gitu aja tuh, bagus tuh. Lebih kok lebih suka gini. Iya. Nah ini mukanya. Lebih kelihatan Anne Hathaway. Anne Hathaway gitu. Anne Hathaway. Waktu muda cakep kok ya. Favorit aku tuh iya. Koko kan lama di San Francisco, nggak pernah ketemu ini kok. Enggak, Princess Diary dia main waktu itu. Benar. Tapi Koko tadi sama Rob Schneider tadi gila loh itu. Iya hebatnya bisa foto. Saya kalau Rob Schneider jalan-jalan bareng. Hah? Mamanya, terus kalau mau masuk film juga tinggal masuk orang saya biayain. Oh, kok Aiko main film kok? jadi teman di Amerika kalau yang minta dikenalin, saya kenalin bisa masuk jadi bintang film. Oh. Kan biayanya dari bank saya. Benar. Dari US Bank. Sponsor utamanya kok ya. Iya. Gila. Oh. Presiden banknya teman. Jadi kalau saya balik ke Amerika kok? Gampang. Angkat aku jadi adikku kok. Angkat aku jadi adikku kok. Tiongki dulu kok. Tiongki dulu kok. Iya. Cuma kan di Indonesia orang enggak ada yang tahu, Pak. Iya, di Indonesia kan tahunya ya. Alvin Lim kan. Luar biasa. Mending pengacara dulunya belum ada yang tahu. Jadi emang Kate ini bersyukur punya Koko Alvin ini. Koko Alvin ini bersyukur punya Kate ya. Saling melengkapi kok. Sama-sama. Ya. Oh, ini Wonder Woman kok. Kalau yang ini bukan beli sama Kanton nih. Oh, ini beda. beli rumah dikasih nih. Kura-kura, bukan Ninja Turtle ini. Oh, iya. Kalau 4 jadi Ninja Turtle nih. Bukan Ninja Turtle itu. Kalau mau pelihara kura-kura ada temenan tentu Koko Dani Rosen. Oh, Koko Dani. Kan ada Ninja Turtle di sana ya. ada. Ini juga terbaik sih. Nah, itu kalau lebih naik lebih bagus ya mukanya. Iya, lebih bagus lebih kelihatan. Sekarang harganya naik banget kok ini kok ya. Masa? Di luar 100-an. 100 jutaan ya. Jadi kalau untung beli sudah cuan. Oh. Gitu. Kamu tuh belinya berapa? Belinya 75 kayak kurang lebih sekarang 10-an ya. Infinity Studio Wonder Woman harus lebih semua. Iya. Ini mahal juga kok. Itu udah beli lagi. Barang-barang kok Alvin mahal semua. Suka audio. Oh suka nyanyi kok? Suka itu ada. Oh ini yang dindong, Street Fighter. Oh iya. Sampai sekarang masih main berarti kok ya, Street Fighter ya. PlayStation PS4 nih. Oh my god, Alvin. Oh nih. Wih. Master Limbat di belakangnya nih Limbat. Kalau saya duduk di sini bikin video, bikin video kan belakang kelihatan nih. Orang bilang di belakang ada apa tuh? Di belakang ada apa pada? Soalnya kan nggak kelihatan jelas kan. Dia pikir ada hantunya ngeliatin. Jadi orang salah posting. Makanya posting langsung posting ya biar orang-orang. Jadi orang salah itu apa itu di belakang dibilang itu kan. Pada nyalanya pikir Zeus katanya. Oh Zeus. Itu jus katanya. Tapi bukan ini ya, bukan Zeus slot ya. Padahal Aquaman. Koko by the way punya YouTube channel kok? Punya. Oh. YouTube channel. Potion TV. Nah boleh tuh di subscribe tuh. 203 ribu. Subscriber. Wah isi kontennya apa kok? Padahal baru sih kita, hukum aja. Oh hukum, edukasi tentang hukum gitu kok ya. Wih mantep tuh. Jadi subscribe. Berbagi ya, ilmu kepada masyarakat. Kate juga punya YouTube channel? Bentar lagi, Kate. By the way, Kate mau masuk ke hukum juga nanti? Iya. Udah, dari sekarang udah pengen bener masuk ke hukum? Gak yakin, Kate? Iya. Ya kan, biasa kan kalau hukum kan ceweknya tinggi-tinggi karena, gitu. Karena Kate sudah punya... Oh iya sih, udah punya formnya. Iya. Kate tinggal nerusin. Sudah ada nama karakter. Rekanannya udah 40-50 orang kok, kita udah banyak. Iya sih. Dan Kate pun dia punya karakternya benar-benar berani kok, hebat kok. Iya. Saya nonton Kate di podcast-podcastnya, saya yang takut kok. Kate tuh ngomongnya biasa aja. Saya takut kok. Takut dia apa-apain dia kan, maksudnya unyu-unyu banget gitu.
ya. Gak nyangka ya lo ya? Gak nyangka gue. Kayak apa, baby face imut itu ternyata berani gitu. Berapi-api. Dikasih makan apa sih kok boleh tahu? Dikasih makan ilmu. Oh iya benar. Dikasih makan ilmu. Sekarang jadi kayak apa, kayak podcast gitu, sikat yang tanya apa gitu. Atau terakhir ada ngomong. Beda kalau waktu itu kan aku ngomong gitu kan apa di dalam. Oh, ya, ya, ya. Berarti Kate juga berjuang berarti ya? Dahsyat memang ya. Luar biasa sih. Kate luar biasa ya. Koko, penting sehat panjang umur. Benar. Iya, makasih. Thank you. Terakhir nonton yang podcast Koko sama Helvia ya, sedih nonton. Nonton langsung kayak aku malam-malam. Oh. Jam 11 malam. Iya. Aku sedih nih. Loh kenapa sedih? Katanya gitu kan. Tapi penting sehat. Iya, saya udah gagal ginjal kan ini kan. Cuci darah tuh. Ah, I'm sorry kok. Itu kenapa kok ini? Cuci darah ini selang. Oh my God. Selang ke jantung. Jadi seminggu dua kali cuci darah. Ini minggu ini aja saya udah dua kali transfusi darah. Kalau nggak dikasih transfusi darah udah lewat. Karena HB-nya udah turun terus sampai 6. Oh, aduh, kita ganggu nggak kok? Jangan nyanyi. Nggak apa-apa. Harusnya Calvin istirahat kita. Wah, nggak apa-apa, santai aja. Tapi Calvin kayak yang sehat. Tapi saya kerja terus masih. Karena kalau nggak kerja, jadi makin depres. Kepikiran. Jadi makin hilang semangat. Jadi kalau hilang semangat hidup kan. Gitu loh. Wow. Jadi saya tetap kerja biar supaya bisa live aja. Kalau nggak kerja stop aja udah. Langsung pasti ngedrop. Show apa? Naga. Oh my God, mungkin Anda Dragon. Naga lagi bagus tahun ini. Anda ya, kayaknya cocok. Tahun ya? Aku. Iya. Show monyet, naga sama tikus itu cocok. Tahun ini paling bagus ya, bukan fungsi ya. Iya. Naga, tikus sama monyet itu lagi bagus tahun ini. Ini kan tahun depan. Iya. Alvin juga. Saya naga sih. Makin iya. Cemerlang. Sama mertua tuh juga naga, Cicihana naga juga. Iya. Kalau orang mau punya show naga, anak show naga susah loh. Kok iya bener kok, bener. Temen aku udah mau lahiran pas naga, bukan. Sebelumnya lahirnya kok. Sebelum Imleknya, hari sebelumnya. Jadi kan udah bukan naga itu. Iya. Susah banget katanya. Jadi kalau pernah mau punya anak naga, istilahnya keguguran. Jadi pada tahun yang itu, teman-temannya ada teman beberapa orang, ada kuat sepupu dia, teman tahun naga juga keguguran semua. Jadi mau punya show naga susah. Agak sulit ya. Show naga. Oh, ya. Iya. Ini kalau Kate pakai ya semua cowok-cowok itu meleleh nih. Ayo pakai Kate. Oh my God. Gokil. Wonder Woman. Wonder Woman. Keren. Ini superhero wanita ya, ini. Superhero wanita. Kan bener. Wonder Woman ada ini perisai juga. Ada perisai juga, ada shield juga. Ini di studio. Koko Alvin juga punya yang Queen Queen Studio. Ada juga. Di kantor. Di kantor yang lain. Ada ini juga, ada shield-nya ya, juga. Batman juga ada. Jadi mencar semua kok ya. Iya, Batman juga ada mencar di KOP itu di apa yang kembangan. Iya, sama-sama. Iya. Thank you banget loh kok di tengah-tengah waktu luangnya, waktu istirahatnya kita malah mengganggu kok Anton. Gak sorry apa-apa, di santai aja. Ya. Santai, santai aja. Kita doakan kok Alvin tambah dahsyat, tambah sehat, tambah kuat. Nah, kalau itu buku yang bahasa Indonesia itu. Ya. Oh, ini buku Indonesia. Namanya LQ Law Firm. Ini LQ berarti Legal Quotient. Legal Quotient. Oh, ini kan quotient itu kecerdasan. Iya. Kayak IQ. Makanya Alvin IQ, punya FQ, SQ kan orang banyak kan SQ tuh spiritual quotient. Iya, iya, iya. Nah, SQ-nya itu quotient. Kalau kira SQ Singapore Airlines tadi. Enggak. Quotient lucu ya. Terus Alvin punya itu salam cerdas hukum ya. Salam cerdas hukum. Oh, itu ya. Motonya ya, slogannya kok ya. Kalau Konferensi Jaya, hanya mainan yang mempersatukan hanya kita. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Oke, okay, siap. Konferensi ini Kate, apa dia punya YouTube 1,65 juta. Wow. Entar lagi juga Kak Alvin usul lah. Subscriber dia 1,6 juta. Udah berapa lama? 7 tahun kok. Oh, 7 tahun. Calling kok. Kalau aku 3 bulan udah 100.000 lebih sih. Wah, mantap. Memang sekarang Kak Alvin ini lagi kalau nyari di YouTube Kak Alvin itu sebenarnya muncul di mana-mana kok. Iya. Iya. Umur 15 berani demo kantor Kejaksaan Agung loh. Serius kan? 15 tahun naik ke atas mobil komando teriak-teriak. Umur 15 tahun? Demo dia udah langsung. Pakai toa? Iya. Bener-bener kok. Cek YouTube. Kenapa tuh kayak maksudnya? Hah? Iseng-iseng atau gimana kayak? Kamu dilaporin berapa ya, 185 laporan dari Kepok saja, terus kayak udah tersangka padahal berapa ya, itu satu minggu udah naik sidik, terus satu bulan udah tersangka kan, terus bahkan gitu. Bahkan ada pemeriksaan saksi dulu sebelum lapor polisi, jadi kayak
banyak banget yang kayak ngelanggar gitu, jadi ya mau gimana lagi ya, harus diviralin gitu. Jadi, ya karena di Indonesia ini no viral, no justice ya. Tapi kan biasa kan kok kalau anak cewek nangis gitu kan, palingan di rumah nangis papa. Iya, gitu. Kayak ini orang ya cewek iya nangis, kan nangis gitu kan. Tapi kayak ini justru dia demo. Dahsyat ya. Benar. Karena sayang papanya, cinta sama papanya sih. Iya. Kadang-kadang kalau kita mencintai seseorang, kita adrenalin muncul sendiri ya, Kat ya. Tapi kalau di sekali lagi mau demo gitu, Kat. Saya deh, bisa saya masuk BUI gitu, Kat. Mau enggak demo? Wani Piro. Jangan. Wani Piro dulu. Kalau saya ada Piro ya. Wani Piro. Ya, tapi thank you juga, Kat ya. Udah nemenin kita kok. Di hari Sabtu ini biasa anak-anak muda jalan-jalan, Kat nemenin kita. Suatu kehormatan loh. Iya sih, thank you ya Bang. Yeah. Siap, thank you kantor. Thank you Bang. Thank you. Oke. Ya. Bang Kevin panjang umur sehat ya. Amin. Thank you kantor. Ya, udah merakin terus. Sukses menuju impian cita-citanya. Kuliah hukum ya. Di Indonesia nanti mau kuliah. Oh, di Indonesia. Mau kuliah double major nanti dia. Oh. Jadi bisnis juga, hukum juga. Dalam waktu yang bersamaan. Ya. Oh my god. Jadi nanti 4 tahun dia udah S1 hukum sama ekonomi, betul. S2 hukum. Selesai dalam 4 tahun. Waktu berarti enggak ada waktu pacaran. Enggak ada. Guys, mohon maaf guys. Udah, cari yang lain. Oke, okay. Bye-bye teman-teman. Full sekolah. Udah, enggak ada lagi peluang, enggak ada. Udah. Bye-bye. Kalau sepian cari patung yang mana? Tambah nggak ada peluang. Sementara. Oh my god. Tapi di sini lagi ya. Hanya mainan. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Dan, sip. Apa salam cedas hukum. Salam cedas hukum ya. Kate apa Kate? Slogan dari Kate terakhir penutup video kita. Ini apa? Oh iya. Kate sekarang banyak fansnya kok. Ayo Kate sekarang kasih slogan buat anak-anak muda yang ada di Indonesia sana Kate. Nasihati mereka sih, Kate. Kasih kata-kata motivasi, Kate. Apa, Beb? Sekarang Kate jadi Kate teguh. Ya. Sahabat-sahabat. Jadi, kalian kalau daripada duduk, nonton, orang-orang lagi misalnya ada kesulitan atau kayak ada ketidakadilan yang terjadi, terus kalian diem doang, daripada kalian diem nontonin sejarah terjadi, mendingan kalian ikut dalam sejarah itu dan ikut bersuara juga kalau misalnya kalian ngalamin ketidakadilan itu aja. Jadi anak muda itu harus jiwanya harus berjuang, jangan kayak diem doang main gitu di kamar. Jadi harus punya semangat, punya jiwa nasionalisme gitu. Oke, itu aja. Gila sih, deep talk banget. Merdeka! Orasi itu kan namanya kok, keren kok. Ini emang keturunan Pak Alvin sih. Iya, benar. Wah, gila. Keren, Kate. Thank you ya, Kate ya. Terima kasih banyak, Kate. Let's have a speech sini. Thank you, Kate. Ya. Thank you, Kate. Makasih. Lemes kok. Lepas, iya. Jadi ini ilmu perbankannya belum ada di Indonesia ya? Bukan perbankan, ini investasinya nih, belum ada di Indonesia. Option. Jadi option itu turunan dari saham. Kalau Indonesia kan baru ada saham kan, jual beli saham kan. Nah, option ini adalah derivatifnya, turunan dari saham. Jadi itu belum ada di Indonesia. Jadi dia tuh ada exchange sendiri, kalau di Amerika namanya CBOT, Chicago Board of Trade. Buat option doang. Gitu loh, jadi di Indo belum ada ini. Makanya kenapa gaji saya gede ya gitu. Uang bank, uang pemerintah, uang negara, saya trading gitu. Kenapa nggak masuk kayak Wall Street gitu kan? Saya di sana udah ngurus Wall Street. Oh, itu saya ada license yang Wall Street. Coba Management Class. Oh my goodness. Saya ada license yang Wall Street. Di New York yang ada patung. Yang tahu kok, yang Wall Street itu kan. Banteng itu sih, itu kan ada dekat New York. Saya managing apa uangnya bank, otomatis harus ada license ini. Jadi New York Stock Exchange tuh. ASB Proctor Certification Testing, ada tesnya. Wow. Ya di Nautilus this report di sini. Wall Street loh. Aduh ya ampun. Department of Insurance License, jadi bisa jualan asuransi, bisa jualan saham di sini. Dan ini saya ada dua license, seri 7 sama 66. Ini di depan seri 7. Ya, belakang seri 66 ini kan ada tulisannya nih, NASD series 7.
Iya. Seri 7 ini buat saham dan option, seri 66 ini buat unit link. Iya iya, ini ada nomornya 7 sama. Jadi ada nomornya semua. Jadi kalau enggak ada izin jualan saham di sana atau ngomongin soal saham. Jadi kayak saya nih ngasih advice kan. Oh, saham ini bagus, saham ini jelek. Enggak ada izin ini masuk penjara. Kalau di Amerika enggak boleh. Berarti kok kamu nganjurin orang untuk beli orang yang rugi? Iya, berarti kan kamu bukan orang yang sah kan dilaporin nanti. Ada kalau yang ada di kartunya yang work of the world ketiak. Itu jadi nyata atau enggak sih kayak kejadian nyata ya. Wow. Makanya kalau di sana kan mereka semua jelas lah ada license-nya apa semua. Enggak sembarangan, enggak boleh sembarangan. Iya tuh, ini lah satu kehormatan tadi. Ini kita datang langsung. Kita datang langsung sama COVID. Nah, waktu sesuai dengan COVID di sini. Iya, thank you. Itu tulis tuh Anton ini buat TV advice. COVID karena sisi banget sama COVID. Iya kan sisi, wow, satu kebanggaan ini. Foto. Foto dong.